Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Charis ID. Kali ini kita akan membahas mengenai cara upgrade GoPay Plus terbaru. Untuk bisa menikmati semua fitur yang ada di GoPay, khususnya fitur transfer, maka kita harus melakukan upgrade GoPay Plus. Untuk upgrade GoPay Plus, kita bisa buka aplikasi GoPay terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu profil di pojok kiri atas. Setelah masuk ke menu profil seperti ini, kita pilih menu pengaturan akun dan aplikasi, maka akan muncul berbagai pengaturan GoPay. Karena akan upgrade GoPay Plus, kita langsung saja pilih menu GoPay Plus. Nah, jadi, ketika kita upgrade GoPay Plus, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti yang tertera di sini. Mulai dari transfer ke bank, transfer ke sesama GoPay, limit saldo yang lebih besar, dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk upgrade GoPay Plus sendiri, kita memerlukan foto eKTP dan juga foto selfie secara langsung. Bagi yang belum memiliki KTP, teman-teman bisa menggunakan KTP saudara atau orang tua. Yang terpenting, KTP tersebut belum pernah digunakan untuk upgrade GoPay Plus. Oke, kita langsung saja pilih upgrade sekarang. Nah, langkah pertama, kita diminta mengupload foto eKTP kita. Silahkan pilih ambil foto eKTP, lalu arahkan eKTP teman-teman sesuai bingkai yang sudah disediakan. Jika sudah, kita diminta melakukan selfie secara langsung. Untuk yang menggunakan KTP orang tua ataupun saudara, maka foto selfie ini wajib sesuai KTP tersebut. Setelah melakukan selfie, maka dokumen yang kita berikan akan otomatis diupload. Sekarang, kita tinggal menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak GoPay. Nah, setelah verifikasi berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, berhasil upgrade ke GoPay Plus. Selain itu, kita juga akan mendapatkan notifikasi bahwasannya kita sudah berhasil upgrade GoPay ke GoPay Plus. Untuk memastikannya lagi, teman-teman bisa kembali ke halaman utama GoPay, lalu kita refresh aplikasi. Jika sudah, kita masuk ke profil di pojok kiri atas. Setelah itu kita pilih pengaturan akun dan aplikasi, lalu kita masuk ke GoPay Plus. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita memang sudah berhasil upgrade GoPay Plus. Oke, jadi seperti itulah cara upgrade GoPay Plus terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.